Oh, nih orang ya, bentar ya. Halo? Halo? Halo, Cal, kenapa? Loh, ini Imelda Soraya pas TV Wonder sih. Imelda Soraya? Lo janji jam berapa sama gue? Cepetan kemari. Lama banget sih lo, rempong. Sabar, Bu, itu baru kelar nyatok. Udah ya, dah. Bibir lo tercatok. Hei, Cal! Ih, kayak sinetron ya, habis telepon langsung datang orangnya. Udah sih, Bo. Oh iya, benar. Ya ampun. Kayak mau premier heartbreak.com aja. Loh. Ini emang baju dress code untuk premier. Tapi ya, ini premiernya aku atau dia. Bukan heartbreak.com. Aduh, heartbreak.com itu zaman-zamannya kita. Zaman-zamannya gue jadi mance. Oh, jadi siapa nama lo? Siapa? Aduh, gak terkenal gitu deh pokoknya deh. Sekarang ya, bukan heartbreak.com, tapi ceritamu.com. Heh, jangan sok tahu deh. Ini masih tetap aja heartbreak.com. Lo gak lihat gue masih ngehit? Email dan Soraya, heh. Ingat, perut lo udah belendung. Waktu zaman heartbreak.com kan enggak. Ini udah ceritamu.com, udah deh, percaya sama gue. Tapi heartbreak.com, Bo, sekarang belendung tuh segampang dan cepet. Iya juga sih, iya. Ya udah, daripada ribet-ribet, gue juga janjian nih sama orang yang tahu sejarahnya ceritamu.com dan juga heartbreak.com. Siapa, Bo? Sabar ya. Mas Wandi. Bukan. Ih, ini gak kalah hitnya juga sama Mas Wandi, sebentar ya. Yang bawel. Pasti heartbreak.com sudah mungkin. Ceritamu.com, Ica. Ya? Sebelum lo telpon, gue akan datang duluan. Ini hantu ya? Nek? Halo? Lo sebenarnya? Oh, Nataya? Iya, Ica. Ya, Nataya di mana? Aku di sini, di backstage. Ayo, Allah, ini dia Nataya. Cepetan kesini Nataya ya. Aku rame-rame sama teman-teman. Oh, boleh, sini dulu. Aduh, gue udah deg-degan. Ya Allah, kenapa handphone gue bunyi sendiri? Ya Allah, apa kabar Nataya? Baik. Iya. Ya Allah. Imelda. Imelda Soraya ya. Imelda. Halo, apa kabar? Oh, ya Allah, cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Tapi tetap gantengan gue ya. Oke. Yang jelas, Nataya tolong ya, dikasih tahu nih Imelda Sorayanya yang kayak orang-orang artis gitu ya. Karena dia gak tahu gitu, masa ini masih dibilang heartbreak.com? Iya, waktu heartbreak.com kan gue yang main, Bo. Gue juga main deh. Dua-duanya benar. Jadi, selamat malam dulu nih semuanya. Saya Nataya Bahagia dari ceritamu.com. Mau cerita sedikit ya, history-nya kenapa heartbreak.com jadi ceritamu.com. Jadi awalnya karena ada suatu cerita mengenai Biro Intelijen yang menangani kasus-kasus khusus patah hati. Akhirnya kita membuat website bernama heartbreak.com yang betul-betul menangani curhatnya orang-orang. Akhirnya dari situ kita boleh tolong dikasih visualnya untuk websitenya? Oke, ini websitenya ceritamu.com ya? Ya, dari situ akhirnya kita membuat si website ceritamu.com ini yang isinya macam-macam ya, ada soal musik. Nah, fashion. Ada fashion. Iya. Dan dan juga konseling online-nya tetap dipertahankan ya. Betul. Dan ini badan saya ya, kebetulan ya. Perut six pack. Iya. Ya, jadi kalau untuk menangani konseling online ada Pak Gatot. Dia seorang psikolog. Boleh mendekat teman-teman? Iya, sedikit nih Pak Gatot, apa kabar? Sebentar kita kenalan dulu. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam. Iya, ini sore menjelang malam. Kalau gitu kenalin ya, aslinya artis saya. Bukan Pak, saya artisnya. Sombongnya, ya Allah Akbar. Pak Gatot, ini ngomong-ngomong karena di ceritamu.com ini kan ada konseling juga gitu kan. Itu yang menangin nih Pak Gatot sendiri. Kebetulan saya yang mengasuhnya. Pantes ya Bapak Gatot, gagah dan berotot. Coba dijelasin gimana cara kalau misalkan saya mau curhat sama Pak Gatot itu gimana caranya? Ya, tinggal dibuka aja portal ini ceritamu.com. Nanti di sebelah pinggir sebelah kanan itu ada konseling. Itu tinggal diklik aja. Ada tiga, ada masalah remaja, atau masalah rumah tangga, atau masalah karir. Tinggal dipilih aja. Kalau masalah karir, ya klik yang karir. Oke. Tinggal diklik. Ya. Dalam tempo 24 jam nanti kita berikan jawaban. Oh, jadi 24 jam nonstop nih ya. Kayak sekarang saya lagi MC sambil curhat, boleh dong? Boleh. Pasti boleh. Ya.
kalau misalkan saya mau curhat-curhat jelas ya, orang-orang yang bermasalah dijamin kan Pak rahasianya pasti rahasia apa? Lo lagi gonjang ganjing sama suami lo? Sama suaminya sama anak lo maksudnya. Pak Gatot, terima kasih lo untuk penjelasannya. Salam lagi kita ya, biar gagah saya ya. Baru kali ini saya bisa gagah. Saya tanya-tanya ya Pak Gatot. Iya, boleh. Iya. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih juga teman-teman dari ceritamu.com. Iya, ini dia. Tepuk tangan sekali lagi dong ya. Tim editorial dari ceritamu.com yang hampir 24 jam. Siapa ya? Yang paling cantik itu, kayak kenal ya? Kayaknya kenal. Tuh bingung kok. Iya.